BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat hari ini sedang melaksanakan kegiatan employee volunteering, yang dimana kegiatannya yaitu menanam daun kelor di Desa Cikorat, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ya, jadi saat ini perlu diinformasikan juga bahwa daun kelor ini memiliki nama Latin yaitu Moringa oleifera, dan daun kelor ini juga memiliki beberapa kandungan nutrisi di mana memiliki protein, vitamin B6, vitamin C, vitamin A, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, dan bisa juga dipakai untuk pupuk, penjernih air, dan perbaikan tanah. Dan daun kelor ini juga memiliki kualitas spesial di mana daun kelor ini merupakan tanaman yang cepat tumbuh di tanah kekeringan, dan penting juga memiliki nutrisi bagi ibu hamil dan anak, sumber protein, sumber produk kesehatan, dan menjadi sumber pemasukan tambahan. Jadi daun kelor ini sangatlah banyak manfaatnya. Seperti itu. Itu sumber dari FAO. Ya, betul. Jadi dan pohon kelor ini merupakan pohon kebaikan untuk kesehatan dan lingkungan. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar menanam kelor bersama Odesa.